wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi Ibu Guru. Hari ini semuanya masuk apa tidak? Masuk. Masuk semuanya ya, tidak ada yang bolos ya? Ya. Ntar kalau gitu. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru pengen ada yang doa. Kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai ya. Dua-dua, angkat tangan kiri. Tiga-tiga, tanda kedua tangan. Satu, dua, tiga, siap berdoa. Kita akan belajar tentang tema tiga. Tema tiga itu tentang tugasku sehari-hari. Subtema 1, pembelajaran 1 ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang tugasku sehari-hari. Siapa kalau di rumah membantu ibu? Semuanya bantu ibu kalau di rumah? Menanamkan rasa nasionalisme kepada diri kita. Mari sekarang lihat dulu. Mengamati sebuah denah rumah. Ya, nanti kalian bisa memperhatikan denah rumah yang Guru sajikan. Matematikanya nanti kita akan belajar tentang mata uang ya. Yang SBDP-nya nanti kita akan belajar tentang birama. Nanti kita akan membuat bentuk sebuah birama dari bermacam-macam tepukan atau muntakan. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa kak ini di depan ini? Siapa yang tahu? Menyiram tanaman. Wah, Guru sekarang punya baca nih. Coba kalian baca di dalam hati dulu. Kalau sudah, tugas Siti. Tugas Siti di rumah apa yo? Membantu apa? Membantu ibu dan ayah. Ya, itu tadi gambarnya seperti itu. Sekarang Bu Guru punya lagi gambar. Gambar letak rumah. Di situ ada rumahnya siapa saja? Coba diamankan anak-anak. Punya pertanyaan seperti ini. Hubungkan dengan garis, hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Karena supaya anak-anak hari ini ngantuk apa enggak? Enggak. Supaya lebih segar, bagaimana kalau kita bermain ular naga? Ya, ayo. Oh, di sini ada lagi ya. Ayo, mulai. Tiga, 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 tiga,
bakwan satu apa tiga? Bakwan. Bakwan satunya. Berapa itu? Kata putri. Siapa lagi yang mau? Siapa? Ayo, nanti lo ya. Coba cari uang 1000. Letak rumah sekarang. Ibu akan menantikan bacaan letak rumah. Anak-anak boleh membaca lagi. Dibaca lagi sambil saya bagikan lembar soal. Dikerjakan. Ditulis namanya. Nomor 3 di rumah. Di mana kan rumah Siti? Rumah Siti di jalan apa? Di yang 1 sampai nomor 4 aja. Sudah? Kalau sudah ditumpukan, ayo ditumpukan ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah belajar letak rumah. Terus kita belajar lagi. Tadi itu belajar mengenal pecahan nilai uang. Terus sekarang kita akan mengenal bilang. Tadi di depan besok, di depan rumah Siti ada apa? Musola. Kalau di musola biasanya ada apa? Alat sholat. Ada apa? Kentongan bunyinya. Fungsinya kentongan itu apa? Fungsinya kentongan untuk memandi. Apalagi orang yang mau sholat ya boleh. Coba kita berdiri dulu. Berdirinya di tempatnya masing-masing ya. Apa? T berarti tepuk tangan. Kalau K minta kaki. Coba sekali lagi. Stop. Nah, bareng. Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Yang pertama mengenal mata uang.
Terus? Apa saja? Ya, tadi itu kita belajar sudah mengenal tata rumah. Terus apa? Mengenal mata uang. Terus apa? Di bahasa Bali. Birama. Mengenal pecahan uang. Sudah bisa ya, berarti nanti kalau ada di rumah ibu atau ayah beli. Nah, belikan barang. Tadi sudah tahu ya, kalau 500 uangnya, kalau dijadikan koin, berapa koinnya? Kalau 100-an, tuh, kalau 500 dijadikan koin 100-an, berapa? Berapa? 5. Kalian hari ini sudah belajar banyak sekali. Sekarang Bu Guru pengen kalian bisa enggak mengerjakan soal-soal mata uang? Bisa? Bu Guru mau kasih soal-soal mata uang ini? Yo. Bisa enggak? Bisa. Belajar apa belajar tadi yang anak? Tadi belajar apa saja? Mengenal mata uang. Mengenal pecahan uang. Tugasku sehari-hari di rumah apa saja? Membantu orang tua ya. Terus apa lagi? Birama. Oh ya, birama. Iya, anak-anakku hari ini hebat-hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak ya tadi ya. Jangan lupa untuk pelajaran besok adalah kalian tema 3 pembelajaran 2 subtema 2 dikerjakan di rumah tugas-tugasnya yang belum selesai ya. Ya, kalau sudah selesai silakan dipilih berdoa. Ya. Dipilih berdoa dulu. Belum. Ayo mbak. Sudah. Belum bisa. Ayo dipilih berdoa dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.